Halo guys, welcome back again with me Wolfan WM. Di video kali ini guide untuk mendapatkan blueprint yang ada di Sumeru ya. Dan kalian bisa main unlock Tree of Dream. Itu Tree of Dream seperti kayak Sakura Tree yang ada di Inazuma, yang dimana kita dapat reward kalau kita menyumbangkan ini ya, sigil. Dan yap, caranya itu dengan cara kita harus men-trigger questnya dulu guys. Questnya itu ada di persimpangan sini, di sini ya. Kalian teleport dari sini aja. Oh ya guys, mungkin story-nya ini akan agak lama, jadi mungkin ada dialog yang saya akan percepat ya. Oke, ini dia questnya. Oke, ini kita ambil ini, terus kita charge attack itu, terus charge attack yang di sana, charge attack juga yang di sana. Sip. Ambil lagi. Terus kita kalahkan aja ini musuh-musuhnya. Oke. Sekarang kita hancurkan. Ke sini ya. Oh ya guys, nanti itu lokasinya di sini ya. Kita akan bisa membuka ini. Map ini. Supaya nggak gelap, jadi kita kesini dulu. Oke, sekarang kita disuruh bicara sama ini ya, bocah-bocah ini. Oke. Oke, sekarang kita disuruh ketemu ini ya. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, seperti biasa ya guys, mungkin saya skip di sini. Kita kelarin dulu yang ini. Oke, sekarang tinggal hancurkan aja. Aduh. Oke lah, kita disuruh gelut lagi, beuh. Hari-hari gelut. Oke, tinggal kita hancurkan lagi. Waduh, ada buaya darat. Astaga, ada buaya darat, guys. Oke, cat tomat ya guys, kita gelut dulu sama buaya darat nih. Aduh, buaya daratnya nggak keras. Oke, kita disuruh cari bahan ya. Kumpulkan kayu.
pakai Mona aja lah, lebih gampang di sini pakai Mona. Oke, kita butuh Pyro ternyata. Aduh, ntar dulu guys. Oke. Oke. Pertama udah, terus kita lanjut lagi. Masih di sini yo. Oke. Kita pakai Mona aja lah. Oke, kita pakai Mona, guys. Biar mudah hidup di sini, pakai Mona. Waduh. Ada Fatui. Wah, kayaknya kita gilut lagi nih. Nah, iya kan gilut. Itu dia chestnya. Sekarang kita tinggal turun aja di sini. Nah, itu dia. Hei, gilut lagi kawan. Hari-hari gelut. Oke, tinggal kita hancurkan dan udah kelar. Oke, kita kembali ke gua sini yuk. Oke, kita ikutin aja nih arahnya. Nah, sekarang sudah masuk ke bug duanya yuk. Aduh, makin jauh perjalanan kawan. Kita teleport ke ini lagi ya, ke desa. Oke, kita dikasih alat musik ya guys. Langsung pakai aja, nanti berguna. Soalnya kita akan gunakan nanti ini. Jadi kita kenakan aja. Oke, sekarang kita tinggal masuk ke kapal aja. Ikutin aja arahnya yang ini. Oke, di sini ada teleport waypoint ya. Kita aktifkan aja. Dan yap, kita sudah sampai di desa mereka ya. Wah, sekalian antar silinya dulu. Oke, silinya sudah pulang. Lumayan nih. Kemenches. Oke, kita sekarang ke sini ya. Nah, kita ke sini. Oke. Ini kita disuruh ini ya. Mainkan musik di sini. Let's see. Ikutin aja polanya. Oke,
Tadi suruh lewatin. Nah, tadi suruh ambil ini ya. Ini tadi suruh ambil 15. Jadi nah, terakhir ini nih. Nah, sip. Terus kita masuk lagi. Nah. Wis. Ada chest tuh. Precious chest lumayan kan. Oke, sekarang kita disuruh ke atas yuk. Nah, sekarang kita disuruh bantu Aranara ya. Ada 3, jadi langsung aja. Nyangkut. Waduh, kita disuruh bunuh ini ya. Oke, sekarang oke. Terus kita ke sini lagi. Oh ya. Aku hampir lupa hancurin batu yang ini yo. Nah, ini dia. Jangan lupa dihancurin. Nah. Sekarang tunggu dulu. Sekarang kita disuruh naik ke atas sana ya. Aduh, gelut lagi kawan. Oke, kita gelut dulu bentar. Oke, udah kelar. Oke, kita disuruh kembali lagi. Nah, kita dapat achievement juga ya. Dan sekarang kita kembali ke sana. Oh ya guys, kalian sekarang sudah bisa buka yang ini ya. Dan cara kalian ke sini supaya nggak hitam mapnya, kalian ke sini aja nih. Sip. Nah, udah kebuka kan. Dan kita lanjutkan perjalanan. Nah, kita bicara dengan raja. Oke, sekarang kita sudah dapat ini ya, kertas dan buku. Ini kertas digunakan untuk menukarkan ini ya guys, nantinya buat blueprintnya nanti, blueprint senjata. Dan ini petunjuk di mana kita akan dapat sisa-sisa kertas yang kita butuhkan. Soalnya satu blueprint itu satu kertas, jadi kita harus cari. Dan lokasinya itu ada di sini sebagian. Apamwood, Gada Hill, dan Devantaga Mountain. Dan ya, untuk mendapatkan kertas tersebut, mungkin aku ini aja ya guys, pisah videonya supaya nggak durasinya nggak terlalu lama. Soalnya ini untuk menyelesaikan satu quest, untuk mendapatkan satu kertasnya itu agak lama ya, mungkin sekitar 1 jaman. Dan kertas ini kita bisa tukarkan di sini ya. Kita pergi ke sini, terus ke sana ya.
Nah, ini dia Tree of Dream-nya. Dan kertas tadi itu bisa kita tukar di sini ya. Nah, di sini kita bisa tukar. Nah, di sini kita bisa dapat blueprint-nya. Oke. Tapi nanti saja aku tukar ini. Dan sekarang sudah bisa kita unlock ini. Pohon Tree of Dream-nya. Di sini kita bisa dapat reward ya. Jadi usahakan cari chest guys supaya dapat sigilnya, sigil dendronya. Dan kalian bisa tukar di sini. Ini tukarnya itu sekitar kalau di Inazuma kan 25, kalau di sini per levelnya itu 35. Jadi lumayan banyak nih, 35. Lumayan banyak yo. Tapi rewardnya sangat-sangat worth it sih guys. Ini sama kayak di Inazuma sih. Oke guys, itu dia cara untuk mendapatkan blueprint senjata craftingan yang ada di Inazuma dan cara untuk unlock Tree of Dream yang ada di Inazuma ini, dapat reward juga kan. Dan ya, untuk sisa-sisa kertas yang kita butuhkan untuk menukarkan blueprint itu nanti saya buat terpisah ya guys. Nanti saya buat foldernya nanti di atas, bisa kalian klik link yang ada di atas atau di deskripsi nanti saya cantumkan, atau di pin komen nanti saya cantumkan juga. Dan ya, itu aja guys. Thank you udah menonton dan semoga videonya membantu, dan jangan lupa like dan subscribe seperti biasa, dan see you next time di next video. Bye bye.